itu adalah cara yang sebenar nak jumpa Tuhan. Kalau tak, dia jumpa Tuhan. Selamat datang ke Amrish TV. Okey, baru-baru ni Netflix ada keluarkan dokumentari tentang ajaran sesat yang ada dekat Korea Selatan yang bertajuk In the Name of God, A Holy Betrayal, yang berceritakan tentang ajaran sesat yang diberi nama Jesus Morning Star yang didirikan oleh Jeong Myung-sook pada tahun 1980-an. Jeong Myung-sook ni pada aku dia ni agak bijak tau, sebab dia relatekan ajaran dia tu dengan sains. So kat situ bila orang dengar dia punya ajaran dia, memang orang boleh kata macam make sense juga eh. Disebabkan tu ramai pengikut dia daripada budak-budak universiti dengan orang-orang elit. Yang lebih teruk, dia pernah mengaku diri dia sebagai Tuhan ataupun Mesiah. Macam mana dia boleh claim diri dia sampai macam tu sekali kan? Sampai mengaku Tuhan ataupun Mesiah tu. Kejap lagi aku akan cerita. Sebelum apa-apa, aku nak buat disclaimer dulu. Video ni hanyalah summary ataupun ringkasan supaya korang mudah faham apa sebenarnya yang diorang cuba nak sampaikan dekat dokumentari dekat Netflix sana tu. Kalau korang nak detail, korang kena tengok sendirilah dokumentari tu yang bertajuk In the Name of God, A Holy Betrayal. So, let's roll it. Jesus Morning Star ataupun lebih dikenali dengan JMS awalnya beroperasi dekat Sinchon, Korea Selatan. Sasaran utama JMS ni bukanlah orang-orang agamawan ataupun orang-orang agama lah kan. Sasaran utama dia adalah orang-orang muda dengan golongan-golongan elit. Pada tahun 1980-an, Korea Selatan waktu tu memang popular dengan isu golongan generasi muda ni pilih untuk masuk kelab ataupun gerakan sosial, dan ramai juga yang memilih untuk join aliran agama ni. So dari situlah startnya agama JMS ni yang tertumpu dekat golongan-golongan mahasiswa ataupun golongan-golongan budak-budak universiti lah. Sebab macam aku cakap tadi, dia gunakan ajaran dia tu direlatekan dengan sains dan buatkan budak-budak universiti ni mudah faham, dan dia memang boleh katakan ajaran yang open lah. Dan dia memang sokong 100% kegiatan seni dengan olahraga. Jeong Myung-sook dia lah orang yang bertanggungjawab menubuhkan agama JMS ni, Jesus Morning Star. Macam aku cakap tadi, dia pernah claim diri dia sebagai Mesiah. Dan lagi teruk, dia pernah claim diri dia ni sebagai Tuhan. Sampaikan dia cakap dekat pengikut dia, kalau korang nak tengok Tuhan, tengoklah diri dia sebab dia adalah Tuhan. 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님. 응? 하나님까지 볼 필요가 없잖아. 보이잖아. 나 쳐다봐. Macam mana dia boleh berani mengaku diri dia sebagai Mesiah ataupun Tuhan? Ada salah satu kejadian ni, dia berdoa supaya turunnya salji. Kebetulan pula malam tu betul-betul turun salji dekat kawasan tu. Yang kedua, dia pernah predik siapa yang akan memenangi pilihan raya dekat Korea Selatan tu. Dia bukan predik macam okey siapa menang, okey dia just cakap dia ni akan menang. Tak, dia predik daripada siapa yang dapat undi paling tinggi sekali dengan paling tercurut sekali. Turutan tu memang kena satu persatu. Yang ketiga, dia pernah sembuhkan orang daripada kena penyakit, dengan dia pernah sembuhkan orang daripada patah kaki ke apa, aku tak sure. Tapi dia pernah sembuhkan orang daripada penyakit. Dari situlah dia start claim diri dia ni sebagai Tuhan. Walaupun waktu tu pengikut dia dah cecah sampai 30,000 orang, tapi pengikut-pengikut dia ni kata memang susah sangat-sangat nak jumpa JMS ni, Jeong Myung-sook ni, kecuali dekat event-event yang macam perlukan ada ramai orang-orang yang terkenal kan. Time tu lah barulah JMS ni ataupun Jeong Myung-sook ni muncul. Tapi hari-hari biasa, waktu-waktu biasa, memang diorang takkan jumpalah Jeong Myung-sook ni. Kalau korang tengok dekat pembukaan dokumentari In the Name of God, A Holy Betrayal, Netflix ada buka macam satu pita rakaman suara JMS ni bercakap benda-benda kotor ataupun benda-benda lucah waktu JMS ni dengan mangsa dia. Waktu mula-mula aku tengok dokumentari ni pun, waktu Netflix putarkan, mainkan pita rakaman tu, aku sendiri dengan macam, apa benda ni tu? Apa benda aku tengok ni? Macam jijik gila. Kau faham tak? Korang faham tak? Kalau korang dah tengok, korang faham lah apa maksud aku. Dekat dokumentari tu memang banyaklah mangsa-mangsa yang Netflix dah interview, dan salah seorang mangsa ni dikatakan dia pernah dilecehkan ataupun pernah dicabul lah oleh JMS ni. Dikatakan mangsa tu pada mulanya dia nak join audition model Miss Korea ni, nak jadi model lah kan. Lepas tu dia terjumpa dengan pengikut JMS ni, dia pun cakap, apa kata awak jumpa Jeong Myung-sook tu? Minta izin, minta restu dengan dia. Manalah tahu dapat berkat dengan restu tu, tiba-tiba awak boleh jadi
model yang terkenal. Waktu tu dia tak fikir apa-apa lah kan, dia ikut je lah jumpa si Jong Myung-sook ni. Jumpa-jumpa je, Jong Myung-sook ni minta dia buka baju sebab dia kata dia nak tengok sendiri badan perempuan tu macam mana. Lepas buka baju tu, faham-faham je lah, dia suruh buka semua pakaian dalam semua. Dan lepas dah totally faham-faham je lah kan, JMS ni pun, Jong Myung-sook ni pun start dia punya pegang-pegang, dia start pegang dada, dia start pegang kemaluan, dia start raba-raba perempuan ni. And dia paksa perempuan ni untuk buat something dekat katil lah. Faham-faham lah, aku tak nak mention benda tu. Korang faham lah apa akan terjadi bila dua lelaki perempuan ni dah dalam satu bilik dan perempuan pula tak berpakaian dan lelaki ni pun dah start pegang-pegang, and then ends up something happen lah. Faham-faham je lah kan. Perempuan ni tak melawan sebab apa tau. Dia ni dah ditakut-takutkan oleh Jong Myung-sook ni. Jong Myung-sook ni macam cakap pasal neraka kan. Kalau dia tak nak ikut, dia akan dimasukkan dalam neraka lah. Apa something else. Macam tu lah kan. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Bila orang dah anggap dia tu as Tuhan kan. So, bila dah mention pasal neraka semua tu, dia jadi takut lah kan. So, dia ikut je lah. Diturutkan je lah waktu tu. Lepas tu lagi menyirap lah aku bila tengok dokumentari ni. JMS ni cakap, bersetubuhan itulah cara bertemu dengan Tuhan. Ya. Oh, aku lupa nak mention, JMS ni disukakan perempuan yang tinggi dia dalam 170 cm macam tu. So memang standard-standard model lah yang diminat kan. Bukan seorang tu je yang pernah dicabul oleh JMS ni. Memang ramailah kan mangsa-mangsa yang pernah dicabul dia. Modus operandi dia sama je. Orang tu nak jadi model, jumpa, minta berkat, and then ends up buat benda lain pula. Lepas tu katakan itu adalah cara yang sebenar nak jumpa Tuhan. Kalau tak, dia jumpa Tuhan. Menurut laporan The Korea Herald, lepas pemeriksaan sekitar awal tahun 2000, JMS ni dah ditangkap polis dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi pada Februari 2018, dia dah dibebaskan setelah 10 tahun di penjara. Ajaran yang pernah JMS ni pimpin dilaporkan masih lagi aktif dan juga dikenali dengan nama Providence ataupun Christian Gospel Mission. And last kali lepas dokumentari ni Netflix dah tayangkan adalah pihak-pihak JMS ni tak setuju dan minta dokumentari ni dihentikan tapi ditolak oleh pihak Netflix. So itulah dia summary ataupun ringkasan serba sedikit tentang ajaran sesat yang ada dekat Korea Selatan pada tahun 1980-an dulu sehingga sekarang masih lagi beroperasi. Macam aku cakap tadi, aku tak cerita as detail macam mana dokumentari Netflix tu. Korang nak tahu detail, ada banyak lagi yang JMS ni buat dekat dokumentari tu. Korang kena tengok kalau korang nak tahu detail apa lagi JMS ni buat. Ini serba sedikit sebab banyak lagi benda yang dia buat dekat dokumentari tu. Aku tak boleh nak cover 8 ke 9 episod entah dokumentari tu. Memang panjang gila-gila. Memang detail teruk lah dokumentari tu. Korang kena tengok. So ini just summary supaya korang faham apa sebenarnya dokumentari tu nak cerita kan. So apa pandangan korang? Apa pendapat korang? Jangan lupa leave the comment down below. Aku nak tahu sangat-sangat pendapat korang apa tentang ajaran sesat yang ada dekat Korea ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Kita ni as umat Islam, umat Muslim dah tahu dah kita hanya berpegang pada Tuhan yang satu iaitu Allah SWT. So aku harap kita ni sentiasa berada di jalan yang benar. Kita tak terpesong ke mana-mana ajaran yang sesat ataupun ajaran-ajaran yang lain. Moga kita dielakkan daripada semua benda-benda tu dan moga kita dielakkan daripada kemungkaran lah. Aku pun tak nak cakap apa-apa lagi. Apa-apa pendapat ataupun korang nak request something ke dekat aku, boleh komen dekat bawah. So, as always, I love you guys. See you the next video. Bye. Check it out. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa like sekali. Okay?